رمضان الخير لنا ما هو ومسار النفس إلى التقوى. أهلا يا شهر القرآن ولا أنت ربيع الوجود. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillahil Karimir Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal Insana 'allamahul Bayan, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, adik-adik ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu kembali pada kisah-kisah pertualangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada hari ini adik-adik ustaz yang salih, yang salihah, yang calon hafiz dan hafizah Quran, semoga selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting juga adalah semoga selalu melakukan amalan-amalan kebaikan pada bulan yang mulia ini. Adik-adik ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum-sebelumnya kita dan adik-adik ustaz telah mendengar beberapa kisah-kisah para sahabat, pertualangan sahabat Nabi, dan pada hari ini ustaz akan mengisahkan seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau selalu memperhatikan orang-orang yang miskin. Karena pada hari ini banyak orang yang hanya memikirkan orang-orang kaya saja. Nah, kira-kira tahu tidak adik-adik, siapa sih sahabat Nabi yang selalu memikirkan orang-orang yang miskin dan saling memberi dan juga menyayanginya? Dialah bernama Jundub bin Junadah. Siapa sih Jundub bin Junadah? Jundub yaitu yang lebih dikenal dengan Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari. Hafalkan ya adik-adik siapa namanya? Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari adalah seseorang sahabat Nabi yang sama seperti sahabat-sahabat yang lainnya, yaitu adalah salih. Beliau adalah orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah dan juga nabinya. Tapi ada satu sisi yang paling mengunikkan di dalam kisah Abi Dzar Al-Ghifari, yaitu adalah kasih sayang dan juga sangat memperhatikan orang-orang miskin ataupun fakir dan miskin. Abi Dzar Al-Ghifari ketika itu hidup di masa khilafah Utsman bin Affan, khalifah ketiga ya, atau adalah pemimpin ketiga. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab, dan yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu selalu memperhatikan, bahkan ya memberikan saran dan kritikan kepada Utsman bin Affan atas kebijakan-kebijakan yang mungkin menurut Abi Dzar Al-Ghifari sangat memojokkan orang-orang fakir dan juga miskin. Maka Utsman bin Affan pun menerima laporan, kritikan, saran dari Abi Dzar Al-Ghifari. Dia selalu memperhatikan dan melihat apabila ada kebijakan, apabila ada sebuah sesuatu yang memojokkan, menghimpit, ataupun membuat orang fakir dan miskin ini gelisah, maka Abi Dzar lah yang pertama kali berdiri dan dia mengatakan ini tidak adil. Nah, maka suatu ketika Utsman bin Affan mengirim Abi Dzar Al-Ghifari ke daerah Yaman, ataupun daerah Syam, Afwan, yaitu daerah Syam. Di dalamnya ada seorang gubernur yang bernama Muawiyah, seorang sahabat Nabi ya, yang masya Allah. Maka ketika itu pun Abi Dzar Al-Ghifari sama keadaan dan posisinya ketika bersama dengan Utsman bin Affan, dia itu sama juga perlakuannya bersama Muawiyah. Ketika ada Muawiyah dan juga melihat ada sebuah kebijakan ataupun peraturan yang membuat orang fakir dan miskin ini gelisah, maka Abi Dzar Al-Ghifari lah yang pertama kali berdiri dan mengatakan ini tidak adil.
Maka suatu ketika adik-adik semuanya, Muawiyah ingin menguji Abi Dzar Al-Ghifari, yaitu Muawiyah mengirim seseorang untuk memberi 1000 dinar. Ya, 1000 dinar. Yaitu apa? Yaitu untuk menguji apakah Abi Dzar Al-Ghifari akan melakukan uang tersebut ataupun tidak. Ya, maka keesokan harinya ingin diambil kembali, dengan artian yaitu dia salah memberi uang kepada Abi Dzar. Akan tetapi keadaannya apa? Abi Dzar pada hari itu pun telah membagi-bagikan uangnya kepada orang fakir dan miskin. Maka telah kita ketahui bahwasanya Abi Dzar Al-Ghifari telah menjadi manusia yang sangat memperhatikan tentang perilaku orang fakir dan juga miskin. Semoga adik-adik semuanya menjadi seseorang, sosok manusia yang selalu memperhatikan orang-orang fakir dan juga miskin. Berbuat baik, memberi, dan juga memperhatikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadanul khair lana ma huwa wa masarun nafsi ila taqwa. Ahlan ya shahral qur'ani wa la anta rabi'ul